Mau tes penghafalan aku. Nah, kenapa aku pakai masker? Karena aku tuh sebenarnya nggak sakit ya guys. Aku tuh cuma malas aja masker, jadi menutupi kejadian kayak aku gitu loh. Oke, okay? Sebelumnya aku minta maaf banget kalau aku tuh jarang upload video karena seminggu lagi mau ulangan mir, jadi aku nggak percaya nih udah aku siapin jadwalnya baru hari kemarin ya guys. Kayak aku nggak bawa orang ya guys ini. Dan ya dan suara aku gak bermasalah sedikit ya guys, gak terlalu masalah banget sih. Dan ya kan kita mau menguji tes penghafalan aku untuk semester nanti ya guys. Nah karena di sini karya Jumat ya, karya Jumat terus SPK Kamis, jadi aku hafalnya itu nggak terlalu banyak. Dan soal isi jawaban semester dan tanggapan yang SPK dan kakaknya sudah ini aku tulis di belakang KS ini, di belakang ya guys, bukan di sini. Dan ya kita mau ke SBK dulu karena aku sudah hafal semua walaupun nggak tahu hafal banget dan jawabannya. Dan sebentar dulu ya guys, aku mau ambil kertas jawabannya, maksudnya kisi-kisi ya guys. Nah, ini kisi-kisi dan aku hafal walaupun nggak terlalu banyak ya guys. Jadi yang kayak min-min ini berarti males nulis ya guys. Nah, ini harusnya nomor 5, 6, nomor 5 sama ya nomor 5 aja sih. Nomor 5 sama nomor 9 gak aku hafalin. Palingan aku buat kalimat sendiri gitu guys. Jadi maaf ya guys kalau aku misalnya gak tahu tim gak terlalu ngapa semua. Dan jadi aku mau hafal hanya secukupnya aja. Dan aku mau hafal yang 2 pelajaran ini saja. Ya, aku ingin mengapa pelajaran yang lain gitu. Baik, pelajaran kita mulai ya guys. Ini mau lihat dulu sebentar ya guys. Tunggu sedikit lupa ya guys. Sini. Baik, sudah. Aku hafal kemarin terakhir ya guys. Dari yang ini, keberadaan benda dan contohnya ya guys. Pengertian keberadaan benda sama contohnya. Oke. Jadi jawab soalnya ada di belakangan. Oh, kalau nggak percaya nih aku nggak bohong. Sama yang takar ya. Oke, okay. Let's go. Nah, satu sebutkan jenis karya seni rupa berdasarkan fungsinya. Itu ya guys. Jawabannya adalah seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, aku sedikit jelasin seni rupa murni itu kayak membuat kerajinan secara apa sih udah jadi gitu loh. Nah kalau seni rupa terapan itu kayak mengobat sendiri gitu, lebih ke kreasi gitu. Jadi kayak gitu ya guys, di antara seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kalau misalnya kalian ingin membaca buku silakan ya guys, jadi aku yang buku LKS ya guys, kelas 10 ya guys. Nah gitu. Oke, nomor 2, apakah yang dimaksud ada seni rupa 2 dimensi? Berikan contohnya. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang hanya dilihat dari satu sudut pandang saja dan mempunyai dimensi panjang dan lebar ya. Dan contohnya gambar, lukisan, sketsa, kartun, karikatur, vignette, silat, cetak tinggi, poster, fotografi, kaligrafi, dan desain komunikasi visual. Nah gitu. Ini aku gak mau jelasin ya guys sebenarnya. Kalau aku jelasin cuma sedikit lupa gitu loh, karena aku masih mengingatkan. Jadi aku sedikit berbagi ilmu untuk kalian. Kali lanjut ya. Nomor 3. Maaf ya. Nah ini sama yang kayak tadi, pengertian seni rupa tiga dimensi dan contohnya. Nah ini soalnya aku sudah. Gak usah aku baca. Sama seperti nomor 2 ya guys. Cuma yang ini yang bedanya adalah seni rupa tiga dimensi. Okay. Seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang berbentuk seperti bangun ruang dan mempunyai di mana dimensi terdiri panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya karya seni kriya, seni patung ya. Maaf, saya ulang lagi ya guys. Contohnya karya seni kriya, seni patung, keramik, dan arsitektur. Gitu.
Nah, nomor 4, sebutkan beberapa jenis karya seni berupa 3 dimensi yang berbahan tanah liat. Itu, yo. Dan ini aku hafal juga ya, guys. Jawabannya adalah tanah liat, gips, plastisin, dan lilin. Itu. Nah, nomor 5, sebutkan beberapa contoh motif batik. Ini nomor 5 ini kalian bisa cari di buku ya, guys. Kalau kalian tahu jawabannya, atau kalian bisa cari ini ya. Nge-search sama Mbah Google. Ya, ada jawabannya. Oke, next ya guys. 6, apa yang dimaksud dengan simbol dan estetika musik tradisional? Aku nggak ngapalnya nomor 6 ya guys. Kita skip. Nomor 7, sebut dan jelaskan salah satu contoh simbol dan musikal. Salah satu contoh simbol dan musikal adalah instrumen berdasarkan pada bentuk, bahan pembuat instrumen, warna, atau ornamen-ornamen yang tampak pada instrumen tersebut. Jadi intinya kalau nggak ada orang yang nyanyi itu berarti itu instrumen ya guys. Jadi karena harus nyanyi sendiri gitu loh, selain walaupun dia asli mereka nggak ada yang nyanyi, jadi harus nyanyi gitu. Intinya karaoke ya guys di sini. Oke, nomor 8, sebutkan negara-negara yang menghasilkan instrumen yang terbuat dari bambu. Baik, sebenarnya sih banyak ya guys. Karena sesuai di buku-buku LKS, jadi awalnya hanya yang ini aja. Seni Sunda Indonesia. Sundanya ada kurung jadi Sunda Indonesia gitu. Ini ada kurung ada Indonesia ya. Terus itu Vietnam, Filipina, Thailand, Jepang, Arab dan Cina. Oke, nomor 9. Jelaskan yang dimaksud dengan nada. Itu hubungannya dengan frekuensi. Ini nomor 9 enggak paham. Kita skip. Sebutkan beberapa fungsi musik tradisional. Nomor ini nomor 10 yang terakhir. Sebagai sarana pasar adat, hiburan, pengiring tari, sarana komunikasi, sebagai pengungkapan diri, sarana ekonomi, serta sebagai lambang kebanggaan bagi daerah yang bersangkutan. Next ya guys, ke prakarya. Ini sebenarnya aku hafal lagu ini sih. Bukunya ada di sini dan ini aku lagi ngak. Ini aku belum hafal banget ya guys. Cuman kalau di SMP pernah hafal yang ini kelas 7 kalau nggak salah dinding itu wijaya tuh kayak di SMP gitu loh, walaupun udah alumni gitu, alumni SMP maksudku ya guys. Jadi kalau ada lagunya bakal aku download lah, download deh di HP aku ya guys untuk lagu yang ini. Tapi sekarang aku nggak hafal dulu karena Senin depannya mau ulangan tuh, so, kayaknya aja sudah kasih menjalani ulangan ini kami. Okay. Nomor 1 ya guys, kita langsung baca apa ini maksud dengan kewirausahaan. Ini tidak aku hafal tak banget, kita skip. Nomor 2, sebutkan sifat-sifat seorang wirausahaan. Bentar. Ini aku mau lihat dulu guys. Aku sama tutup-tutup ya guys. Oh iya, baru ingat. Ini udah aku lihat, jawabannya gitu. Oke, ini jawabannya. Percaya diri, selalu mengutamakan tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, keaslian, habis itu dan apa tuh? Berorientasi ke masa depan. Nah, nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan non benda? Berikan contohnya. Nah, kalau kebudayaan non benda itu ya adalah suatu kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang tidak berbentuk benda dan bersifat abstrak yang diwariskan. Contohnya pantun, tari, tradisi adat ya, maaf salah ngomong. Itu musik daerah ada sih kalau salah yang benar ya guys, musik daerah dan mitos. Nah, ini gue mau lihat lagi nih. Sepertinya ada yang kurang gitu loh. Oh iya, cerita rakyat. Nah, ulang lagi. Pantun, tari, cerita rakyat, musik daerah, dan mitos. Okay. Yang lainnya, aku belum hafal. Guys, aku berusaha untuk menyimpulkan pelapa-pelapa lagi supaya kalian bisa berbagi ilmu apa yang aku bicarakan ini. Oke.
skip dulu saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye bye. Untuk lain kali aku nggak buat video ini dulu, ini hanya percobaan dulu ya guys. Kalau misalnya udah hafal banget semua pelajaran, walaupun nggak terlalu hafal-hafal semua nih, sebenarnya pusing gitu ya, tergantung soalnya gitu. Lagi yang MTK, kimia, fisika. Tapi masih mending MTK ya guys. Ya dari yang MTK wajib dan MTK minat. Lumayan ya guys, lumayan. Itu pun tergantung materi yang pelajari. Bye, see you next time. Bye bye.